Tapi yang laki itu siapa? Pak Wa mak saya. Punyalah ganas eh. Boleh hidup satu rumah lagi kan eh. Itu satu ketika lah eh. Saya nak ceritakan tentang apa tuan-tuan dan puan-puan. Poin saya di sini ialah eh, apapun keadaan karakter mereka, Namrud ke Fir'aun ke eh, tapi bila kita pendekatan yang memahami psikologi dia, pendekatan yang lemah lembut eh, itu akan memberikan satu, bagi saya lah, dia cair, dia mudah, dia mudah mudah untuk kita apa ni, meneruskan apa ni proses tu dengan baik. Itu pengalaman saya lah, tapi tak tahu lah, itu pun bukan proses juga sebenarnya, bukan tiba-tiba je terus tu tidak juga eh. Dia ada proses-proses, dia ada beberapa sesi eh. Okey. Baik tuan-tuan, nasihat, perbincangan. Perbincangan yang terbaik. Tak menyinggung, tak menghina, memahami, menyelesaikan. Kadang-kadang kita nilai kita dengan nilai dia biasanya memang bercanggah. Bayangkan macam tadi budak tu tadi kan. Eh, yang penting tak mengandung sudah. Rasa keram dia nak sepak dia budak ni lah eh. Dia kata cikgu, saya nanti cikgu. Saya dah banyak rasakan perempuan cikgu. Perempuan, perempuan Melayu, perempuan Cina, perempuan Indo, semua sudah rosakkan. Dia boleh cerita tak sih macam tu? Maknanya bila ada hubungan baik, dah timbul kepercayaan eh, dekat situ dia boleh cerita satu-satu cerita. Ada budak perempuan ni, cikgu petang ni free tak? Eh, minggu ni free tak? Kenapa? Jom ikut saya, gimana? Di disco, cikgu dengan saya. Depan je saya. Singa lagi muka budak ni. Okey, tetapi ya, setiap yang kata-katakan perbincangan eh, dengan cara yang tidak menyinggung pribadi, tidak menghina. Walau mereka macam mana sekalipun, mereka ada maruah. Mereka ada, ya kan? Saya pernah jumpa satu orang yang mengaku dia dapat wali. Bila kita tanya kenapa, dia kata sebab saya orang syarif-syarif. Sebab saya orang mulia-mulia. Mulia-mulia. Kalau kita tidak jatuh. Jadi kita tak perlu saya kata. Saya rasa cari ide ni, cari dul. Ya. Jadi apa kata yang sesuai? Oh, apa pula kata yang sesuai? Saya rasa pada pengalaman puan macam mana tuan? Saya panggil dia betul tak? Saya down dia betul-betul sampai dia kata dia tak layak untuk gelarkan diri baik. Okey. Akhirnya macam mana dia? Syarif-syarif dan syarif-syarif. Awak syarif-syarif. Dia macam dia macam gitulah. Hah? Dia ada follower. Betul dia ada follower. Dapat tak membantu dia? Tidak. Tidak juga. Nampak tak kan? Ada rasa sesat. Di situ sebenarnya. Yes eh. So agaknya pendekatan kita maknanya bila disebut dia, dia kata I'm a syarif-syarif. Okay. Saya syarif-syarif ni eh. Dia orang yang sangat mulia, dapat wahyu lagi kan. Tapi tuan down-downkan dia, downkan dia, kesannya macam mana? Okay, saya tanya tu, dapat tak membantu dia? Lagi semangat dia eh. Lagi timbul ego dia lagi eh. Lagi kita beri nilai pada diri dia tu eh. Atau satu lagi, cuba tengok itu yang kita katakan, bila kita kata kita naik ke sunnah kan. Cuba cari tengok dalam sejarah eh, bagaimana proses. Ada tak Nabi down-downkan orang, kombem suara ni? Ada tak pendekatan? Nabi tak pernah. Ya, ya. Kalau kita tengok daripada cerita Nabi Sulaiman dan Balkis. Ah, Balkis, ya. Bagaimana Balkis satu ada kuasa yang besar. Yes, betul. Ada suara tu. Semua wajib Sulaiman supaya buat lebih besar. Okey. Dia mulai api di perang. Ya. Hebat tu dari segi apa? Mungkin ilmu ni ya? Mungkin dari segi ilmu, material ke apa ke. Dari segi izah ya. Tapi adakah Sulaiman apa ni mendaunkan Balkis? Dia menggunakan ilmu. Itu yang kita sebut hikmah tadi. Bila sebut hikmah tu, approach kita tu, kita sebenarnya lebih tahu gelanggang tuan-tuan. Tuan-tuan bila berada dalam gelanggang mana keadaan-keadaan tertentu, tuan-tuan lebih tahu pendekatan dia, tuan-tuan lebih tahu apa hikmah yang paling baik. Cumanya di situ, bila kita tengok ada segi ibrah, ya kan, mana-mana apa tu pendekatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa membantu membimbing, ya. Tapi kita kena letak proses membantu membimbing. Bukan kita letak dalam proses lain tau. Itu yang saya kata awal-awal tadi.
Bila kita nak ambil ibrah daripada kisah-kisah Rasulullah, ibrah ketika mana di dalam peperangan, kita nak apply dalam counseling. Boleh? Tak boleh. Ibrah ketika mana dia berada di dalam memberikan ceramah, adakah kita nak kaitkan ibrah ketika mana memberi bimbingan? Boleh? Tak boleh. That's why kita akan ambil ibrah ketika mana proses dia membimbing, membantu. Itu maksud saya. Barulah kita akan nampak. Bukan maknanya kita tak libat macam tu. Tapi kita tengok patah balik saya kata apa, apa dia punya topi yang tuan-tuan pakai. Kalau topi pada ketika itu tuan-tuan tengah sedang memberi bimbingan, sedang bagi nasihat, tuan-tuan nak memberikan syarat, itu topinya lain. Pendekatannya ke dengan ibrah lain lah pula tekniknya. Tapi yang kita akan bincangkan sepanjang ni adalah lebih kepada ibrah, bagaimana proses dalam membimbing. Nampak tak? Mungkin tuan bagi itu, adakah tuan dia nak membimbing ke atau tuan-tuan memang nak? Dan ibu dah memang nak marah tapi dia fikir kepala dia bukan nak bimbing, bukan nak mengajak asal nak bagi nasihat. Itu saya kata tadi biasa tau. Ya, jadi konklusinya, sama ada secara lembut atau kasar, mesti pakai hikmah. Betul, hikmah betul. Kalau kata lembut mesti berhikmah, kalau kasar pun mesti berhikmah. Kalau kata kasar tak semesti salah. Masuk kasar tu dan kena lihat konteks. Lihat konteks. Konteks dah orang ni lain daripada panggil kita. Lihat konteks lah, maknanya kalau konteks bimbingan atau konteks berlangsung proses membimbing. Kalau proses membimbing lah, katakan proses memang kita membimbing ni. Kalau tuan gunakan konteks kasar, apa implikasi dia? Tapi kita tak adalah nak menyinggung dia, pribadi dia tak ada, tapi kasar. 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 Namanya budak nyinggung dah tu. Niat saya baik. Kita lah, kita pun tak punya saya baik. Dia memang tak boleh dah. Itu dalam konteks saya ni. Tapi dalam konteks, saya nak di konteks bimbingan tuan-tuan. Dan buat sisi bimbingan ni, pendekatan Rasulullah mana-mana pun, ada tak konteks dia secara kasar? Maksud tak ada. Tapi kadang kalau kita di soal siasat pun ada kasar juga. Itu soal siasat lain. Topi itu adalah tuan masa itu pakai sebagai topi polis nak buat soal siasat. Tak boleh buat macam counseling. Tak jadi bang. Itu tak jadi. Tapi kalau tuan memang nak bawa bimbingan atau apa ni, barulah lain topi dia. Itu yang saya kata tengok topi. Itu yang awal-awal tadi kenapa saya letakkan nasihat, bimbingan. Itu dah nampak lah tuan-tuan kan. Di mana sebenarnya yang kita nak buat dalam proses apa yang masa ketika itu. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, walaupun tuan-tuan pakai topi apa-apa sekalipun, kemahiran dan teknik ni boleh tak kita guna mana tak mana-mana? Boleh. Tuan boleh bermain-main dengan kemahiran. Apa dia? Bermain-main dengan kemahiran. Soalan saya kan walaupun tuan-tuan buat bimbingan ke, tuan-tuan buat nasihat ke kan kemahiran tu tuan-tuan boleh gunakan dalam pelbagai keadaan. Sama ada verbal atau non-verbal dia. Kan? Yang kita akan sentuhlah petang ni secara lebih detail lagi. Okey? Jadi So maknanya tengok konteks, tengok topi dia, tengok apa benda yang tuan-tuan nak buat. Kalau secara polis tu memang tak boleh nak buat secara counseling lah. Dan lain dah jadinya. Okey? Bagi saya lah. Kita tak tahulah bagi saya dalam pengalaman tu yang bila saya dalam masa sama, sedulu saya pernah jadi guru disiplin. Lepas tu saya jadi guru counseling. Kan? Beza ibu saya dulu. Tapi sebab itulah saya cakap dengan pelajar-pelajar saya semasa di sekolah, kalau you sebagai guru bimbingan dan you sebagai guru disiplin, you kena saling bantu-membantu. Kalau lah memang dah right-handed dia, keputusan dia dalam perjalanan masa disiplin nak kena buat tindakan begini, terpulanglah. Boleh jalukan dari segi peraturan-peraturan itu. Tetapi lepas dia dibuat tindakan disiplin, apa peranan kaunselor? Untuk memberikan dia apa yang dibuat sebagai pengajaran, what's next, kalau tidak buat begini apa akan jadi, kenapa kadang-kadang kena rotan. Dulu saya masih jadi guru disiplin, sebelum saya jadi kaunselor tu, saya ada semua rotan pun dah lain dah. Dulu memang kadang tak kira lah. Masuk-masuk bilik je, pong-pong-pong-pong, nak suruh bangun subuh. Ada satu hari pelajar kawan saya tu, dia suka tidur bilik kawan. Bilik pelajar. Masa saya pom-pom-pom kena pula kawan aku itu. Sorry. Ganeh lah yang cakap kan. Tasuklah bunyinya kan. Tapi lepas tu bila saya buat sesi, bila dah memahami tentang manusia, apa akan jadi, bila saya nak buat tindakan disiplin, Pak Pengetuk sudah turunkan kuasa pada saya. Maka pada ketika itu saya nak urutan pun, saya suruh budak-budak duduk tu dulu. Cita-cita cikgu sebenarnya tak suka nak urutan.
Tapi kadang-kadang kalau tak di rotan apa jadi kan, eh? Masa nak rotan pun dia diam juga tu. Tak ada bimbingan lah, maksudnya nasihat aja sebenarnya kat situ. Tak ada pun pakai bimbingan kan, eh. So maka pada ketika masa nak rotan pun saya suruh duduk elok, tunduk elok. Saya suruh niat dulu, niat dulu cikgu, niat supaya boleh menjawab. Saya pun nak niat juga, eh. Okey, saya pun nak niat. Baca bismillah, bismillah baca. Bismillah, ya, bismillah. Barulah saya sesak pun saya datang. Lepas saya datang, saya salam dengan dia. Cikgu minta maaf. Cikgu minta maaf, mudah-mudahan boleh menjadi pengajaran pada dia. Lepas tu saya akan pastikan malam tu atau esok mesti saya akan jumpa dia.